kalah lagi. Mana air ni? Mana bensinnya? Pada buat cara tu. Air. Baru kau datang kan? Kau dari mana? Sudah saya. Ada sedangkan dia punya lama bising. Ini saja air. Apa lagi kau mau? Tidak mentok. Mentokku sejak kau ingat. Kenapa kau ambil game saya tu? Kau tidak kerja lain kah selain ini? Coba lah aku jalan cari kerja. Tidak sudah apa-apa sini rumah ini. Kau dengar kau pasti cakap. Apa juga kau mau cakap? Tidak apa-apa, tidak lah apa. Pergi kau cari banyak tu. Saya kerja. Ya, saya. Kau lah kaya kerja. Saya? Sebab kau tak bekerja sekarang, maukah saya? Saya lah. Jadi? Yang kau rasa kenapa? Pikir. Apa mau pikir? ABC. Kenapa sesuatu macam aku sama kau macam ni ya? Kenapa saja? Jadi kamu cerai. Kamu cerai. Cerai. Dah lama kamu bergaduh. Kamu ni balik-balik bergaduh. Bagus yang lari dari rumah. Kau diam. Kau masih budak-budak lagi. Tidak tahu apa-apa lagi. Ini mesti ikut gaya mama kau ni kan? Saya lagi. Kau lah yang kurang ajar. Kau yang ajar anak begitu kan saya? Kamu ni bising betul. Lama-lama saya lari ini dari rumah. Saya tahan sudah sama kamu. Sampai tu jiran pun banyak sudah orang cakap pasal kamu. Kamu ni bising betul. Lama-lama saya lari ini dari rumah. Selama tinggal sayang ku ucapkan. Kenapa ini tidak angkat? Lo? Kau di mana? Balik dulu ba. Nanti proses tahu, sampai mau proses tahu. Ba. Ah, apa yang kau mau telepon saya tu? Apa yang kau mau cakap? Kau tiga ba? Kami memilih untuk melakukan video pendek ini kerana
masalah yang berlaku dalam institusi kekeluargaan merupakan punca utama remaja lari dari rumah. ...1,857 terpengaruh dengan rakan sebaya. 1,592 lari dari rumah kerana ada masalah keluarga. 1,371 pula lari kerana mahukan kebebasan. Gejala lari dari rumah pada masa kini semakin meningkat. Persoalannya, apakah punca-punca remaja mengambil tindakan untuk lari dari rumah? Di sini kita dapat simpulkan melalui 4 sebab. Dengan 4 sebab, yang pertama ialah masalah yang dihadapi di dalam keluarga. Kedua, pengaruh rakan sebaya. Ketiga, masalah yang berlaku di sekolah. Dan yang keempat adalah kurangnya didikan agama. Punca yang pertama adalah masalah yang berlaku dalam institusi keluarga. Kajian mendapati bahwa masalah yang berlaku dalam institusi keluarga merupakan punca utama yang menjadi penyebab remaja lari dari rumah, di mana keperluan remaja tidak mampu dipenuhi oleh keluarga. Keperluan yang dimaksudkan bukanlah dari segi material, tetapi lebih kepada keperluan dari segi psychological, physical, dan autonomy. Dan faktor yang kedua ialah pengaruh rakan sebaya. Selain daripada ibu bapa, rakan merupakan golongan yang berada dalam hierarki yang kedua dalam urutan senarai orang yang rapat dengan diri remaja. Jika ibu bapa gagal dalam tanggung jawab mereka terhadap proses sosialisasi dengan anak-anak, maka rakan sebayalah yang akan mengambil peranan tersebut. Apabila remaja mempunyai masalah dengan keluarganya, biasanya remaja akan mencari sumber sebagai tempat mereka untuk meluapkan segala beban dan tekanan yang dirasai sekaligus untuk mendapatkan sokongan dan nasihat. Dalam keadaan kepala yang memang sudah syarat dengan masalah, sudah pastinya mereka akan menerima apa saja nasihat yang diberikan oleh rakan mereka. Oleh itu, jika rakan tersebut menyarankan untuk lari dari rumah, maka remaja tidak akan teraga-aga untuk melakukan perkara tersebut. Apabila remaja lari dari rumah, ia akan mengakibatkan beberapa kesan, yaitu kesan terhadap individu, kesan terhadap keluarga, dan juga kesan terhadap kerajaan. Kesan ke atas individu. Kesan yang utama adalah pengabaian terhadap pembelajaran. Remaja yang lari dari rumah akan menyebabkan mereka tidak menghadirkan diri ke sekolah dan pencapaian pelajar akan terjejas. Remaja yang lari dari rumah juga terdedah kepada salah laku jenayah yang berkaitan dengan jenayah seksual.
khususnya remaja perempuan. Mereka cenderung melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti pelacuran, menjadi mangsa keganasan seks, dan sebagainya. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menanggung kos pembelajaran seharian dan akan menyebabkan golongan gadis ini terdesak untuk menjual tubuh badan sendiri atau melibatkan diri dalam kegiatan pelacuran. Ibu bapa yang punya anak yang lari dari rumah juga terpaksa menanggung malu atas perbuatan anak-anak mereka. Keadaan ini timbul karena masyarakat mungkin menganggap ibu bapa ini tidak tahu untuk menjaga anak-anak ataupun tidak mengambil berat terhadap anak-anak mereka. Dan ini akan menyebabkan ibu bapa akan mengalami tekanan dan malu berhadapan dengan masyarakat karena sikap anak mereka yang ingin kebebasan tanpa berpikir kesan buruk yang akan menimpa nasib mereka. Antara langkah yang boleh diambil untuk menangani kes remaja lari dari rumah adalah seperti memperkukuhkan institusi kekeluargaan, memantau pergerakan dan pergaulan anak-anak, dan peranan masyarakat dan didikan agama juga harus ditingkatkan, serta mengehatkan penggunaan aplikasi media sosial. Langkah yang pertama yaitu memperkukuhkan institusi kekeluargaan. Anak-anak atau remaja haruslah difahami dari sudut pendekatan emosi dan psychological, dan bukannya dengan hanya memberikan anak-anak keperluan material sahaja. Anak-anak tidak akan merasa bahagia dengan hanya diberi keperluan material, dan ibu bapa sepatutnya sadar akan hal tersebut. Keperluan dari sudut psikologi, seperti keperluan keselamatan dan dimiliki, serta keperluan untuk dipahami adalah perkara yang sebenarnya diingini oleh anak-anak ataupun remaja. Dengan adanya penglibatan diri ibu bapa sepenuhnya dalam mengambil tahu masalah anak-anak dan memberi kasih sayang serta kemesraan kepada anak-anak, sudah tentu dapat memberikan kebahagiaan, sekaligus mengelak mereka daripada terjerumus ke dalam masalah lari dari rumah. Selain itu, didikan agama juga memainkan peranan yang besar dan nyanya amat penting karena melalui agama, moral dan juga mental kita itu mampu meningkat. Sekiranya pendidikan agama itu diterapkan dari kecil lagi, sudah pasti kepribadian seseorang individu itu kukuh. Di sini, moral yang diperolehnya itu akan mempengaruhi keupayaan mental seseorang sewaktu memasuki alam remaja. Oleh itu, pendidikan agama harus dipraktikkan dari awal lagi bagi membantu seseorang individu itu membentuk kepribadian yang mengarah kepada kedewasaan agar mereka mempunyai keyakinan tentang kesadaran diri dan belajar tentang tanggung jawab dalam hidup. Gimana video kami tadi? Oke, Kak. Saya Christina Joseph, saya yang memegang watak sebagai ibu. Sudah, thank you. Hai. Saya Jonis Binjai ini memegang watak sebagai bapak. Hai. Macam mana tuh video kami tadi? Oke, Kak. Bagus, bagi komen di bawah. Oke, nama saya Laura Filimon, memegang watak sebagai seorang anak yang lari dari rumah. Bye-bye. Hai.